Gerakan luncur ombak atau lebih dikenali sebagai surfing sememangnya popular di negara asing. Namun, ia kini semakin mendapat sambutan di Malaysia. Walaupun sukan luncur ombak kurang diketahui kerana kurang diberi publicity, ia sudah lama dipelopori penggiat tempatan, terutamanya di Pantai Timur. Hai, saya kini berada di Pantai Batu Gurau Kuala Terengganu bagi menyaksikan sendiri pertandingan surfing dan saya sendiri nak rasa pengalaman bersurfing ini. Jom! Pada masa kini, terdapat kira-kira 8,000 peluncur ombak yang serius di seluruh negara dan kebanyakan mereka berpotensi tinggi untuk maju ke peringkat antarabangsa. Acara sebegini menjadi platform penting bagi mengumpulkan bukan sahaja peluncur tempatan malah dari luar negara. Bukan sahaja untuk bertanding, malah untuk berkongsi pengalaman. Sukan yang dianggap hanya aktif pada musim tengkujuh ini sebenarnya boleh dimainkan sepanjang tahun. Kalau ikutkan musim itu, sebenarnya dekat Langkawi pun boleh main kalau kena belah disco dan off season. So maknanya dekat Malaysia sebenarnya boleh main satu tahun. Tapi biasanya super, biasa off season dia orang favor lah. Biasa Bali lah di Malaysia. Dah sampai ke sini, apa lagi saya pun nak ambil peluang mencubanya. Sukan luncur air di Malaysia sebenarnya sudah lama menapak tapi ianya kurang mendapat sambutan orang ramai. So hari ini saya nak belajar meluncur tapi kita kena masuk kelas dulu ya bos. Dalam kelas meluncur, anda akan diajar cara mengimbangkan badan, mengayuh selain cara memilih ombak yang sesuai untuk meluncur. Yang menariknya, kita dalam masa sama, kita boleh belajar pasal jadi pantai dari segi halus, angin, pasal suhu air semua. Lepas tu dalam masa sama, kita tekankan kepada pembersihan pantai. Kelas asas cuma mengambil sekitar 15 minit. Dah selesai? Jom kita cuba meluncur ombak. Selain keyakinan, keseimbangan itu penting kalau nak meluncur ombak. Sukan lasak ini turut menarik ramai peluncur wanita tempatan. Berdasarkan minat yang mendalam, sudah 18 tahun Wani terlibat dalam sukan lasak ini. Peluncur wanita ini telah banyak menyertai dan memenangi kejohanan ASEAN di Thailand dan Indonesia. Surfing untuk saya bukan hanya sekadar sukan atau hobi. Ia adalah satu passion. Sukan surfing ini sesuai untuk semua orang. Tak kira lelaki atau wanita, muda atau tua, you know, semua orang boleh involve dalam sukan ini. Kalau untuk wanita yang surf, dia perlu tahu berenang yang faktor paling utama. And then juga perlu berani, confident. Mereka perlu ada sifat ingin tahu. Sukan luncur ombak sudah mendapat pengiktirafan di dunia, malah turut disertakan sebagai acara Olimpik tahun depan. Harapan para peluncur tempatan agar Kementerian Belia dan Sukan mempertimbangkan untuk memajukan sukan luncur ombak di negara ini setanding sukan lain.